Persib Bandung bergerak cepat untuk melakukan persiapan setelah PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, memastikan Liga 1 2021/2022 akan bergulir pada tanggal 20 Agustus. Manajemen Persib mulai memanggil para pemain yang hingga kemarin masih berada di luar Bandung. Hal ini dilakukan karena waktu persiapan menuju kick-off kompetisi terhitung sangat singkat. Ya, ini setelah ada berita ini, kami infokan ke pemain agar balik ke Bandung semua. Ya semua, pemain yang ada di luar negeri, karena liga, kan, sudah ada kepastian, maka mereka harus kembali untuk mulai latihan, ujar Direktur Persib Teddy Cahyono saat dihubungi awak media, Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021, kemarin. Pelatih Persib, Robert Alberts, mengatakan, saat ini ada 3 pemain yang sedang berada di luar Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Mark Locke, Mohamed Rashid, dan Geoffrey Castillion. Kami hanya punya waktu lebih singkat sehingga kami harus melihat apakah pemain asing dan pemain kami yang sedang di luar negeri, ada 3 pemain, bisa kembali ke Indonesia karena sudah memenuhi persyaratan untuk masuk Indonesia dengan segala aturannya, ujar Robert Alberts. Saat ini, bagi warga negara asing yang akan ke Indonesia harus melalui prosedur cukup ketat. Seperti pemeriksaan COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri selama kurang lebih 5 hari. Ketiga pemain itu dipastikan akan sedikit terlambat bergabung dalam sesi latihan bersama. Oleh karena itu, Robert berharap proses kedatangan Klok, Rashid, dan Geoffrey bisa berjalan lancar sebelum kick-off Liga 1. Kami akan mengembalikan mereka secepatnya dan kita berharap mereka bisa bergabung dengan tim sebelum kita kick-off yang mana kita belum tahu kapan jadwalnya, ucapnya. Untuk jadwal latihan bersama, Robert belum bisa menentukan waktunya. Sebab dia ingin, semua pemain bisa hadir dalam sesi latihan nanti. Terutama 3 pemain yang masih ada di luar negeri. Kita tahu pemain kita belum lengkap jika kita langsung latihan. Seperti yang saya bilang ada 3 pemain di luar negeri, yang mana ketiganya bisa saja masuk line-up, Castillion, Rashid and Klok, mereka ada di starting 11, dan kalau kita lihat itu bukan persiapan yang maksimal, ujarnya. Pelatih asal Belanda itu bukan hanya berharap ketiganya bisa datang secepatnya. Namun para pemain lokal yang sedang di luar Bandung pun diharapkan bisa segera merapat untuk memulai persiapan. Hanya saja, kedatangan para pemain lokal ke Bandung pun tidak mudah. Sebab sampai saat ini, PPKM level 4 masih diterapkan di mayoritas daerah di Pulau Jawa. Sehingga ada pembatasan untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Selain itu, pemain lokal yang tidak di Bandung ada di luar Jawa ada pembatasan perjalanan atau yang dibutuhkan. Kita harus pastikan mereka bisa kembali ke Bandung secepat mungkin, sehingga mereka bisa ambil bagian dalam persiapan singkat ini, katanya. Permasalahan Persib bukan hanya sebatas memanggil para pemain yang kini ada di luar Bandung. Namun ada satu masalah yang cukup pelik lainnya yakni ketersediaan lapangan latihan. Selama masa PPKM level 4, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, tidak diizinkan untuk dipergunakan. Hal ini juga yang mendasari Robert untuk meniadakan latihan bersama. Sehingga selama ini, Nick Kuiper dan kawan-kawan melakukan latihan mandiri di rumah untuk menjaga kebugarannya. PPKM level 4 sendiri akan berakhir pada tanggal 9 Agustus mendatang. Belum ada informasi terbaru apakah PPKM level 4 akan dilanjutkan atau tidak. Jika dilanjutkan, maka hal ini tentu saja akan membuat Persib kesulitan untuk berlatih. Oleh karena itu, Robert langsung berdiskusi dengan Teddy untuk memecahkan masalah ini. Dia berharap izin untuk menggunakan stadion GBLA bisa didapat sehingga Persib bisa mulai melakukan latihan bersama. Iya, manajemen kami, Teddy berhubungan dengan otoritas yang berlaku setelah pertemuan hari ini. Teddy meminta perizinan agar kita bisa berlatih di GBLA secepat mungkin dan kita akan segera berlatih secepat mungkin, ucapnya. Di samping itu, Robert mengungkapkan bahwa pertemuan antara tim peserta Liga 1 dan PT LIB selaku operator kompetisi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
Satu di antaranya adalah Liga 1 akan dimulai pada tanggal 20 Agustus di zona hijau. Selain itu, tim yang tidak dapat melakukan latihan selama masa PPKM level 4 akan diberikan keringanan untuk bertanding di satu pekan setelah kick-off. Kompetisi mulai tanggal 20 Agustus. Bagi tim yang belum bisa bertanding karena belum diizinkan berlatih atau tidak berlatih sama sekali karena latihan mandiri, sebagai tanggung jawab mereka mulai bertanding pada tanggal 27 Agustus satu pekan setelah kick-off. Itu keputusan yang dibuat di pertemuan, katanya. Siap tak siap, pemain dituntut siap jika kompetisi Liga 1 berjalan mulai tanggal 20 Agustus. Memang tak ideal memiliki persiapan kurang dari sebulan ditambah Persib sampai Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021, ini belum diizinkan berlatih menggunakan fasilitas olahraga di Kota Bandung. Pasalnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, darurat level 4 masih berlangsung sampai tanggal 9 Agustus. Pemain senior Persib Supardi mengaku masih belum mendapat kabar akan berlatihnya kembali tim mempersiapkan musim 2021/2022. Kebugaran menjadi masalah pemain saat ini karena kurang maksimalnya latihan mandiri dengan segala keterbatasan. Ia pula mengatakan klub butuh kebersamaan. Seperti itu, walaupun kita pemain tentunya tetap siap jalani laga kick-off. Ya, tetapi kan kita butuh kebersamaan dengan tim yang butuh beberapa waktu. Kalau untuk kebugaran mungkin sedikit terganggu dengan kita, karena di kita juga sarana enggak bisa kita pakai, jadi kita manfaatkan sarana latihan di rumah kita sendiri, ungkap Supardi. Selain kebugaran psikologis pemain juga sebenarnya ikut terganggu. Bagaimana penundaan kompetisi berulang ini berdampak kepada motivasi dan semangat pemain? Supardi juga tak mengelak mengalami kejenuhan saat ini, sudah 500 hari lebih Indonesia tanpa kompetisi. Ya pasti, jenuh, karena kita sudah lama menunggu. Tetapi dalam kondisi seperti ini juga kita harus sadar, jangan memaksakan ego kita, karena ada kepentingan banyak orang dan pemerintah kita pastinya sudah tahu itu, imbuhnya. Ada perbedaan yang tak bisa dilakukan saat latihan di rumah. Itu terkadang merasakan kejenuhan selam latihan mandiri, namun Supardi bisa mengatasinya. Kabar kepastian Liga 1 kick-off tanggal 20 Agustus tentunya memperbaiki mood pemain untuk leboh bergairah menyongsong laga pertama. Secara psikis ya, setiap pemain punya beban dan cara masing-masing, mungkin ada beda dengan latihan mandiri dan latihan bersama tim. Karena kalau latihan mandiri ya kita berbeda, karena saat latihan mandiri kita latihan sendiri ya melakukan semampunya. Kalau latihan bersama tim sesuai dengan apa yang dibutuhkan tim, tentunya beda cara, bebernya. Pelatih Persib Robert Alberts belum tahu kapan timnya memulai latihan persiapan Liga 1 2021/2022 yang akan kick-off tanggal 20 Agustus. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, darurat level 4 masih berlaku sampai tanggal 9 Agustus. Manajemen pula berupaya mendapat izin berlatih menggunakan fasilitas olahraga milik pemerintah Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Langkah pertama yang akan diambil tim saat ini menginstruksikan pemain-pemain di luar negeri untuk segera bersiap ke Indonesia, berkumpul di Bandung, agar mereka terlibat dalam persiapan yang singkat ini. Tiga pemain Persib berada di luar negeri mereka adalah Geoffrey Castillion, Mark Locke, dan Mohamed Rashid. Tentunya pemain kami belum lengkap ketika memulai latihan. Seperti yang saya katakan tadi, ada tiga pemain berada di luar negeri, yang mana ketiganya adalah pemain kunci pada susunan line-up. Castillion, Rashid, dan Klok, pada dasarnya adalah fondasi di daftar starting 11, dan kalau kita lihat itu bukan persiapan yang maksimal, ungkap Robert. Sementara beberapa pemain lokal lain diketahui pulang kampung ke luar Jawa seperti kapten tim Supardi di Pekanbaru.
akan sedikit sulit mengumpulkannya di masa PPKM seperti saat ini. Ada persyaratan yang wajib dipenuhi karena adanya pembatasan bagi mereka yang hendak memasuki Pulau Jawa, di mana itu akan memakan waktu. Selain itu, pemain lokal yang tidak berada di Bandung ada di luar Jawa, ada persyaratan yang harus dipenuhi karena ada pembatasan bagi mereka yang melakukan perjalanan. Sehingga harus semuanya harus memastikan diri bisa kembali ke Bandung secepatnya, sehingga mereka bisa ambil bagian dalam persiapan singkat ini, tandasnya. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, menggelar manager meeting virtual dengan para kontestan Liga 1 pada Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021, petang. Hasilnya klub sepakat untuk memulai kick-off pada tanggal 20 Agustus. Pertandingan seri pertama berprotokol kesehatan akan digelar di tempat zona aman dari COVID-19. Hal itu juga didukung Menpora untuk lebih lanjut berkoordinasi dengan Mabes Polri. Pelatih Persib Robert Abetz mengaku masih butuh keterangan mendetil soal zona hijau yang dimaksud PSSI dan PT LIB. Patut dinantikan di manakah seri pertama akan berlangsung, dalam situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, darurat level 4 masih berlaku di kota-kota besar setidaknya sampai tanggal 9 Agustus. Keputusan sudah dibuat oleh PSSI dan LIB untuk memulai liga pada tanggal 20 Agustus yang dimainkan di zona hijau, zona aman, yang saya sendiri tidak mengerti maksudnya karena PPKM masih berlaku di sini sampai tanggal 9 Agustus, jadi saya tidak mengerti soal zona hijau, kata Robert. Ia pula mendapatkan kabar jika beberapa klub akan melakukan kick-off pertamanya di tanggal 27 Agustus. Itu berlaku bagi klub-klub yang terdampak PPKM sampai membuat mereka tak bisa berlatih bersama di lapangan hanya mengandalkan latihan mandiri. Persib adalah salah satu tim yang terdampak, maka memungkinkan melangsungkan kick-off pertamanya tanggal 27 Agustus atau sepekan setelah laga pembukaan Liga 1. Itu memberikan waktu lebih panjang guna persiapan, mengganti kendala yang dialami sebelumnya akibat PPKM. Kelonggaran operator sebagai tanggung jawab. Kompetisi mulai tanggal 20 Agustus bagi tim yang belum bisa bertanding, karena belum diizinkan berlatih atau tidak berlatih sama sekali karena latihan mandiri. Sebagai tanggung jawab mereka mulai bertanding pada tanggal 27 Agustus satu pekan setelah kick-off. Itu keputusan yang dibuat di pertemuan, kabar Robert.